Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di-subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini saya mau ke Depo Pelita untuk keperluan bayar pajak kendaraan bermotor. Menurut informasi di Depo Pelita ini ada konter atau agen yang melayani pembayaran. Oke, kita tiketing parkir. Dan sekalian kita bisa jalan-jalan, bisa belanja-belanja di sini, karena di sini mungkin satu-satunya mall, ya bisa dikatakan mall, di Banjarnegara ini yang one stop service. Artinya keperluan Anda bisa dilayani di sini semuanya, dari belanja, bahan bangunan terutamanya ya. Di sini bahan bangunan lumayan lengkap. Di sebelah kanan nih semua bahan bangunan, juga keperluan-keperluan lainnya seperti keperluan teknik, kelistrikan, bangunan, dan segala macam. Di sini mebel juga ada. Dan juga mau belanja kebutuhan rumah tangga, bisa elektronik seperti televisi, kulkas, lemari pendingin, kulkas ya, semuanya bisa dilayani di sini. Ataupun makan-makan, nongkrong-nongkrong bisa di sini, di sebelah kanan ini ya. Banyak sekali one stop service di sini. Nah, termasuk urusan kendaraan bermotor, sekarang perpajakan menurut informasi bisa dilayani di sini. Maka karena saya bisanya berkunjung di hari libur, hari Sabtu, maka ternyata juga dilayani di hari Sabtu setengah hari di sini. Oke, sobat Banjarnegara semuanya, silahkan kalian bisa mengunjungi Depo Pelita untuk memastikan kendaraan Anda tetap dibayar pajaknya. Oke, kita di pusat perbelanjaan Depo Pelita Banjarnegara. Rencana mau cari buat bayar pajak Samsat. Pocok. Oh ya. Oh ya, masih. Jadi untuk bayar pajak kendaraan bermotor tidak harus ke Samsat, sekarang bisa dilayani di Depo Pelita. Mungkin sambil jalan-jalan, sambil belanja-belanja, shopping-shopping, bisa sekalian bayar pajak sehingga jadi orang yang taat bayar pajak. Oh, ini dia pelayanan terpadu Polres Banjarnegara. Sini sampai Jumat jam 10, jam 2 Sabtu 18. Setah hari aja ya.
Berarti ini katanya bawa sama BKB. Iya, Mas. Itu kurang BKB, Cok. Sama motornya di bawah sana. Sama motornya? Iya, sama kan. Alamatnya sama. Berarti BKB-nya sakit? Ini tinggal penerusan aja. Enggak kami enggak. Tinggal penerusan sebelahnya. Pak, mau macet tapi nggak ada KTP-nya, Pak. Oh ya, ini ya. Sama dulu, Mas. Oh. Ya, sudah selesai. Cukup cepat pembayarannya dan tetap ada uang tambahan ya. Ini Mas. Nabe piro? Apa? Nabe piro? 170. Ning SL piro? 115. Berarti laba piro? 100. Tahu. Dong 300 juta. Jadi 30. Ya, begitulah. Kondisi di sini, tapi ya memang saya diuntungkan. Oke, sekedar tahu aja ya guys, kalau mau bayar pajak kendaraan bisa di depo Pelita. Seperti ini, pelayanan kalau hari Sabtu itu sampai jam 12, jam 10 sampai jam 12. Hari biasa itu sampai jam 2. Ya. Itu aja informasi dari saya dan terima kasih.